Selamat datang di pesantren Darul Kolam, sebuah pesantren yang penuh dengan inspirasi dan menjunjung tinggi nilai agama. Lingkungan yang islami, lokasi strategis, sejuk, penuh dengan penghijauan. Pesantren Darul Kolam terletak di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Suasana asri mendominasi lingkungan pesantren ini karena mengajarkan pelestarian alam dengan menanam berbagai jenis buah dan pepohon. Jenjang pendidikan di Yayasan Darul Kolam terdiri dari pendidikan diniah formal, ULA, USTO, kuliah, dan pendidikan formal yang meliputi SMP Darul Kolam dan SMK Darul Kolam. Dalam pendidikan diniah formal, ajaran diniahnya mengedepankan karakter keagamaan yang santun dan rahmatan lil alamin. Banyak hal yang diajarkan dalam berbagai bentuk kegiatan, di antaranya pendalaman kitab kuning dengan berbagai disiplin keilmuan, latihan pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris, qiraah, solawat dan zikir, serta membiasakan budaya solat 5 waktu secara berjamaah. SMP Darul Kolam berdiri sejak tahun 2014. Meskipun berusia muda, tetapi sekolah ini aktif dalam berbagai bidang dan memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya kegiatan pramuka, tata boga, banjari, FID, forum English discussion, serta ekstra olahraga, senam, voli, tenis meja, bulu tangkis dan lain sebagainya.
SMK Darukolam merupakan salah satu pendidikan formal di Yayasan Darukolam dengan jurusan multimedia. Visi dari SMK ini adalah terciptanya insan akademis yang unggul dalam IMTAK dan IMTEK, berwawasan kebangsaan, inovatif, kreatif, profesional, berakhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan. Program SMK bidang multimedia memiliki kompetensi keahlian fotografi, videografi, tata cahaya, tata suara, tata artistik, penulis skenario film, sutradara, animasi, dan editing video. Siswa-siswi SMK Darul Kolam dibekali ilmu fotografi secara maksimal dengan didampingi tenaga instruktur yang profesional sehingga mampu mencetak lulusan yang handal dalam dunia fotografi. Pembekalan teknik videografi secara profesional adalah tahapan mendasar bagi mereka, sehingga lulusan SMK Darul Kolam mampu berkarya dalam kancah internasional. Yeah.
kegiatan siswa, SMK Darul Kolam menyediakan sarana-prasarana. Ruang kelas dilengkapi dengan audiovisual, lab komputer, pembelajaran menggunakan proyektor, serta perlengkapan studio foto dan video. SMK Darul Kolam telah bekerja sama dengan berbagai industri, pembekalan dan praktikum secara langsung dengan mitra industri. Praktek kerja lapangan menjadi prioritas utama bagi pengembangan kemampuan siswa secara nyata. Harapan dan target dari SMK Darul Kolam adalah mencetak siswa-siswi yang terampil sehingga mereka mampu bersaing dan siap dalam dunia kerja. SMK Bisa, SMK Darul Kolam.